Kita langsung panggilkan saja komika terakhir malam hari ini, Done. Selamat malam, Debut Fans Club. Sekarang ini saya from nothing to something. Orang yang dekat saya itu jadi ramah. Bu Kos yang dulunya biasanya jutek, sekarang pagi-pagi menyapa saya. Mas Dodit, kemarin tampil di Kompas TV ya? Iya Bu, Kompas TV Inspirasi Indonesia Raya. Bagus tampilannya, sudah bayar kos? Selain itu, sekarang saya sering berinteraksi dengan orang banyak. Jadi saya harus bisa mengendalikan bau badan, bau mulut, bau badan yang mirip bau mulut. Selain itu, tempat main saya itu sekarang yang beda. Dulunya saya main di warung, sekarang saya syuting. Saya pernah ditinggalkan pasangan. Di sini yang pernah ditinggalkan, tolong kedipkan mata. Semua saya rasa. Mantan saya itu sekarang mulai DM-DM saya. Mencoba minta pin BB saya. Ya saya maulah. Berani-beraninya dia minta pin BB. Padahal waktu dia meninggalkan saya, kan dia yang bawa BB. Terima kasih kalian, barisan para mantan. Selamat malam mantan. Kamu menyesalkan sekarang? Terima kasih, saya Dodit Bulyanto. Follower Twitter lo berapa? Dengar-dengar kan tambahnya. Follower Twitter banyak. Saya sekarang 30.4K. Terus masa di antara 30.000,4K tweet follower enggak ada yang bisa lo jajaki untuk jadi mantan yang baru? Belum Mas Radit, saya masih memikirkan karir. Dodit. Ya Mas Radit. Gue ngerasa entah kenapa ya, gue ngerasa ini tulus banget gitu. Apa yang lo lakukan pada hari ini tuh kerasa tulus banget dan jadinya lucu gitu. Gue gak tahu kenapa selama beberapa minggu ini kayaknya belum pernah ada. Kan gue selalu bilang bahwa materi komik yang paling baik adalah yang datang dari kegelisahan, dari anxiety pribadi. Jadi buat gue keren banget. Thank you Dodit. Makasih Mas Radit. Kelihatan ada perubahan memang, ada mulai act out dan kelihatan mulai main-main, kamu mulai mempermainkan. Kalau tadinya kamu berpikir gimana cara, tapi kamu sekarang udah mau mulai kayak mau main-main dengan irama, itu keren banget.